Pemirsa, kebakaran kembali terjadi di Kota Jambi. Kali ini 4 rumah bedeng di RT 13 Kelurahan Payulebar Celutung rata dengan tanah setelah dilahap si jago merah pada Selasa sore. Kebakaran hebat terjadi di RT 13 Kelurahan Payulebar Kecamatan Celutung pada Selasa 18 Januari 2022 sekira pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. 4 rumah bedeng semi permanen hangus dilahap si jago merah hingga rata dengan tanah. Yanti, warga RT 13 Kelurahan Payulebar Kecamatan Celutung, menangis histeris melihat rumahnya terbakar. Api pertama kali muncul dari dapur rumahnya. Melihat api dengan cepat merambat, dirinya bersama anggota keluarga kabur menyelamatkan diri. Akibatnya tak ada satupun barang berharga yang berhasil diselamatkan. Setelah api berhasil didinginkan, dari pantauan Jek TV, tampak korban dibantu petugas mencari barang-barang berharga yang masih dapat diselamatkan. Namun bapaknya, Allahu Akbar, rumah kita habis. Lari, kata bapaknya. Maksudnya nak ngerinya lama di Cija, sudah jangan dipikirin, kau lari. Itulah yang kami tahu. Sementara itu, Kepala Dinas Damkar Kota Jambi Feryadi mengatakan, karena material semi permanen hanya kurang lebih 30 menit, api dengan cepat menghanguskan rumah. Ia mengatakan api berasal dari dapur salah satu rumah warga. Penyebab kebakaran berasal diduga dari korsleting listrik, sementara 5 armada pemadam kebakaran diterjunkan untuk mendinginkan api. Kalau penyelidikan memang kedua-dua apakah listrik, apakah dari kompor, yang jelas untuk penghuni, kedua-dua memang semua sedang berada di rumah dan semua bisa menyelamatkan diri. Dimas Anjaya, Jek TV, melaporkan.